lorong perempuan simpanan. Hai. Sekarang kita orang berada di mana? Stadium Perak Undercommer. Okay. So hari ni kita berada di Stadium Perak untuk apa dia? Game Kucing lawan dengan Ipoh. Eh, bukan. Perak FC lawan Kucing City. Perak lawan Kucing City. So kita tengok macam biasa lah, sebelum kita nak masuk game, kita akan tanya-tanya dulu orang semua pendapat dia orang. So ni kita tengok, nak check lah, nak try tengok ada penyokong Kucing ke tak kan. Macam tak tahu lah dia orang sanggup datang ke tak kan. Tengok ada tapi tengok belakang. Okay, kat sini ada Ipoh. Wow. So tapi kalau nak tahu Perak wow ke tak malam ni, jom kita tengok. Sekejap. Sebelum tu Temel nak bagi tahu lah. Temel dah ada kat stadium ni. Koma bila dah atas stadium? Okay. Okay. Bye. Ni dia, guys. Kalau nak cari jersey, barang-barang merchandise Perak FC, datang kat kedai abang ni. Ni, baju ni ada. Design ni ada. Baju lawa-lawa semua, kita guys. Kita nak interview owner kedai. Jom. Tak balik. Bukan, kita tak boleh lagi. Kameraman sini. Okay, kita nak tanya bang, game prediction malam ni, abang rasa macam mana jangkaan malam ni? Okay, jangkaan kalau menang pun 1-0. 1-0? Itu permulaan lah. Okay, macam mana abang rasa dengan kemasukan budak-budak muda dalam Perak FC ni, apa komen abang? Okay, untuk pemain-pemain muda ni, dia sebab dari segi permainan, dia main laju. Tapi di samping tu juga kena ada pemain senior lah untuk guide diorang kan. Itu je lah. Abang rasa Dato' LTK dengan formation yang dia buat sekarang, okey ke tak? Pasukan ni jadi mantap ke tak? Okey, bagi pendapat saya lah secara jujur, dia punya limited game ni okey. Cuma perlukan masa je lah sebab baru lagi kan. So, kita tengok dulu hasilnya macam mana kan. Okay. Tapi dalam masa yang sama pun, pemain senior pun kena ada jugalah yang berpengalaman untuk bimbing player-player muda kan. Itu saja. Okay, kita masuk semua ya. Okay, saya duduk dengan sekali lah. Okay, kita bersama dengan fans Perak FC guys. Okay, bang, macam mana prediction malam ni? Untuk prediction malam ni, kita mengharapkan kemenangan lah, kan? Kemenangan sulung. Berapa kemenangan tu? Sulung. 2-0. Okey, dengan prestasi LTK kepada pasukan sekarang, abang rasa macam mana dia punya formasi dia, mantap ke tak mantap? Okey, kita berharap dengan setiap game ada peningkatan. Last untuk Piala FA tempoh hari, kita nampak ada peningkatan. Cuma sekian ada mistake daripada player ke ref ke kan. Dan kita harap malam ni tiga mata pertama lah hadir di Stadium Perak. Okay. Tadi adik ada macam bawa muka. Kenapa dik? Ada apa-apa komen ke? Ada. Okey, macam mana pula dengan kemasukan player-player muda bang dalam pasukan Perak FC ni? Apa komen abang? Okey, kalau ikutkan macam Datuk Litong Kim masukkan player muda tu sebagai tindakan yang berani sebab kita bermain di Liga Super. Alright. So dari segi itu, dia of course perlukan sokongan kita orang.
Right, so sebab kita orang pergi away apa semua kan, support. So kita setakat ni masih melihat perkembangan, walaupun dia masih permulaan untuk Liga Super. Tapi setiap game tu ada peningkatan dia. Bercampur dengan import daripada Korea apa semua kan. So harapkan malam ni ada something magic lah. Okay, right. Jadi siapa player favourite abang? Player favourite? Abang nak skor malam ni. Okay, sebabnya kalau ikutkan motor 1Z, tapi 1Z dah lama tak main. So dengan cerita malam ni dia akan turun. Okay. So kita nantilah macam mana. 1Z ya? Okay. Untuk adik pula, adik ada play favourite tak? Okay. Minat siapa? Hadi Fayyad. Hadi Fayyad. So happy tak bila Hadi Fayyad masuk Perak FC? Hah? Suka. Suka? Okey. Okey, terima kasih bang. Okey, 1 2 3. Kejo sampai tumpah. Okey, terima kasih. Adik datang dari mana? Taiping. So dari Taiping semata-mata datang untuk game ni ke apa? Ya. Yeah. Wow, fans tegar ni. Oh, ada banyak tiket ni. Satu family datang. Ya. Yeah. Oh, okey, Dik, malam ni prediction berapa? Kalau boleh 3-1 lah. Tiga. Jauh. Nak satu juga? Nak tiga. Oh, nak kita tiga mata. Kita Perak nak tiga. Oh, tapi Kucing nak bagi satu? Ya. Yeah. Oh, bagi juga dia. Adik ni baik hati. Oh, kesian. Dia datang jauh. Oh, dia datang jauh. Okay, okay. So, player favourite adik siapa? Saya tak berapa minat dengan bola. Tapi sebab Perak tu lah. Dia macam jiwa sikit. Dia ada kelahiran lah ni. Negeri gaya, betul. Okay. Hopefully malam ni enjoy, tengok dengan family. 8 orang datang malam ni, semoga riukkan stadium ya. Okay, terima kasih. Datang daripada mana ni? Geri. 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 Oh, jauh juga kan Geri datang sini? 2 jam. 2 jam, semata-mata datang untuk tengok game? Memang selalu turun stadium ke macam mana? Selalu. Memang ni satu game turun stadium kan ni? Okay. So, prediction malam ni berapa agak-agak? Perak 2, Kucing 1. Memang nak bagi 1 juga? Kenapa kesian? Kesianlah. Nanti balik Sarawak nangis lah. Alamak. Okay, adik pula berapa? 2-0 lah. 2-0. Ini tak berhati buruk ni. Ni? Saya rasa Perak kalah. Oh, hell no. Perak mana 1-0? 1-0. Dalam pasukan Perak sekarang banyak player-player muda. Apa komen korang? Bagus lah sebab Nia boleh cari bakat baru. So korang dalam masa depan ada nak try masuk Perak FC tak? Ada. Ada. Main bola? Main. Semua ni main bola juga? Semua main. Ni tak main ni ikut. Ni tak main ni. Ni ikut member je. So apa komen korang Dato' LTK punya formasi dekat pasukan Perak FC sekarang? LTK on tak on? Kurang lagi. Semua? Kurang lagi eh? Sebab dia ambil orang nak player yang berpengalaman. Dia tak nak player muda ni macam kurang berpengalaman tau. Kalau boleh nak masukkan apa tak? Apa 1Z balik dah masukkan player muda ni banyak stamina tapi pengalaman tak ada. Tapi dengan kita malam ni mungkin 1Z akan turun badan. Kalau turun tu kira cun dah. Okey. Tak boleh bawa Hakimi Isa tu sekali kat Perak tu. Dia tu pro tu. Rugi tak bohong. Semangat sikit. Awak paling semangat ni. Hari ni. Okey, 1 2 3. Kejar yo kejar. Bersama dengan coach UPSI Kid kan. Okey, sekarang dah tukar nama ya. Sekarang kita bergerak di bawah kelab bola sepak USI di bertempat di Seri Iskandar. Jadi kita juga bekerjasama dengan Universiti Teknologi Petronas iaitu di Terengganu lah. Buat masa ni kita ada seramai 120 pelatih daripada umur 8 tahun hingga ke 16 tahun lah. Alhamdulillah. So sambutan daripada ibu bapa dan masyarakat tersempat mendapat sambutan yang menggalakkan. Jadi sehingga ke hari ini terlalu ramai parent-parent yang baru meminta nak masuk anak. Sebelum tu tadi kita tak sempat kenalkan nama coach lagi. Nama coach apa? Okay, nama saya Coach Muhammad Salmi bin Osman. Okay. Bertugas juga di Universiti Teknologi Petronas. Okay abang, okay, kita nak bagi prediction untuk malam ni lah. Abang rasa macam mana game malam ni? Berapa agak-agak mata yang akan dimiliki malam ni? Okey, sudah tentunya sebab Perak belum lagi mengutip mata penuh.
Jadi sudah tentunya jurulatih amat menekankan performa untuk mendapat mata. Sekurangnya satu mata ataupun tiga mata dan sebolehnya tiga mata dan bermain juga di padang ataupun home sendiri. Saya percaya hari ini sudah tentunya milik Perak. Perak FC. Okay, apa komen abang dengan kemasukan player-player muda ke dalam Perak FC pada tahun ini? Alhamdulillah. So inilah sebenarnya yang kita mahukan. Orang kata bakat yang ada di dalam Perak ni sangat luas sebenarnya. Jadi bakat-bakat yang ada daripada projek-projek daripada sekolah dan sebagainya. Jadi itulah Perak FC telah ketengahkan. Jadi this is a process lah. Untuk mendapat satu keputusan yang mendadak, saya rasa perlu bersabar dan insyaAllah masa tu akan sampai. Jadi kita harus memberi sokongan kepada pihak pentadbiran dan coaches buat masa sekarang lah. Saya rasa dalam 2-3 game lagi peningkatan tu akan dapat dirasai. Mungkin 60% kucing, 40% je Perak. Jangan lari. Aku tak. Macam mana tadi? Saya rasa kucing ke? Kucing. Tapi berharaplah Perak menang. Berharap-berharap menang. Sokong Perak ke sokong kucing? Perak. Kalau kat negeri sendiri, Perak lah. Siapa player favourite? Kat Perak saya tak tahu player. Tak tahu? Oh. Ada orang mana? Perak. Perak duduk Ipoh ke daripada tempat lain? Tempat lain. Tempat lain kat mana tu? Kat Sri Iskandar. Sri Iskandar. Ya, yang ni pun... Kawan? Kawan. Kawan baik lah ni? Kawan tim. Kawan satu tim. Prediction. Baiklah. Prediction? Prediction. Berapa malam ni? 2-1 lah. 2-1. Okey, baiklah. Terima kasih. Thank you. 2-3. Okay guys, kita tengah jalan dekat stadium ni untuk cari penyokong-penyokong Kuching City untuk ambil reaction dia orang lah kan, sebab tadi Perak dah ramai. So kita orang tengah cari, kalau jumpa kita orang Jad, ni aku ada jumpa tu. Cepat tu. Jari ni rare. Siapa tu? Mat, kau keluar dari sini tu. Exclusive. Okay guys, aku ada jumpa satu penyokong dia macam marah sikit lah. Okey, macam mana malam ni? Nampak dia mendiamkan diri. Mungkin penat flight kot. Maybe dia masih apa orang panggil? Dia masih bad mood lah sebab kalah dengan Sabah hari. Jet lag kan. Saya nak cari gon-gon. Ada gon-gon tak sini? Gon-gon! Gon-gon! Okay guys, hari ni kita pergi melawat Perak. Orang cakap kalau datang Ipoh, tak sah kalau tak datang sini. Nama dia Lorong Perempuan Simpanan. Ni lorong. Lorong Perempuan Simpanan. Kalau tak percaya, tengok. Tapi aku perempuan penyimpan, bukan simpanan. Aku salah tu. Raja menyimpan. So, kita tengok apa ada kat dalam. Okay guys, macam dah jumpa gogon. Bos, saya nak beli ni, nanti kita nak main kat ofis. Yelah, kadang bila tak ada kerja, nak main ni. Okay, jangan masukkan ni dalam video, nanti bos tengok. Sandah tu cukup, kita tak ada nak beli alat permainan. Wey, ni nak, ni fashion tu. So, pilih buat ni. Wey, nak gambar kat tengah tu cantik. Cheese fashion tu. Thank you.
nak main buat ini saja tak kecil. Okey. Okay guys, korang baliklah KL dulu. Aku rasa aku dah jatuh hati dengan Ipoh ni. Duk Ipoh best ni ada Boyan. Bos nak satu dekat office boleh? Guys, datang ni tu aku nasi ganja tak lengkap. Betul tak? Malam lepas big game Perak lawan Kucing tu, kita borak-borak dengan fans Perak. Dia cakap kena makan nasi ganja dekat sini lah. Dia cakap Palikit Yong Yong Suan Kopitiam ke kafe macam tu lah. Cakap tu, terbaik. Bukan nasi ganja je sekali dengan cendol dia. Tu ya ni dia cakap memang ori. And memang dia tak tipu aku lah. Memang ori. Aku sekarang dah rasa naik. Naik. Ganja betul ni? Ganja betul? Ni urin tak clean ni. Urin tak clean balik KL ni. kau kaya. Kau kaya. Ambil air, ambil air. Ambil air. Sini. Ada sini. Akhirnya kita nak bawa mamak masuk gua. Mat. Duduk sini jap eh. Nanti nak Maggi ke apa Roger ah. Okay guys, kita dalam misi Nusantara. Kita nak cari apa dalam ni. Bukan hantu. Tapi penyokong, fans apa. Seorang dia adalah dalam ni tapi tak tahu mana. Diorang malu, diorang sorok-sorok, tak nampak. Fans Arsenal? Sini fans Arsenal? Fans Arsenal steady. Fans MU pun steady je kan? Okay guys, game pun dah habis. Kita dah terung kat Ipoh. Si Ganja pun dah makan. Tasik Cermin pun dah sampai. Perak menang semalam. Terus pakai. Aku tanya dekat fans Perak, orang Perak, apa yang tempat paling best ni? Dia cakap satu cermin. So kalau dia tipu, tipu lah. So dia cerminkan diri dia. Betul. So dia cerminkan diri dia. Okay guys, so kita dah datang Ipoh dah. Lepas ni saksikan fans Harimau Melayu semua, saksikan kita orang akan ke game lain pula. Atau ke tempat lain. Apa? Minggu depan dah start orang cakap training camp untuk national team. Dan lepas tu untuk kita ada dua friendly time bulan Mac kan, ada lawan Turkmenistan dengan Hong Kong. So yang tu pun kita akan cover. So mungkin kita akan jumpa lepas ni kat SSI. So baju baju saya disponsor oleh tapi player tu pun macam dah lupa diri. Nanti komen dekat bawah Kenny Paraj sila sponsor baju lagi banyak lah. Terima kasih. Ciao fans Raya.